Iya. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di The Rians di Taman Techno. Malam-malam gak ada kerjaan, lagi corona gini di rumah aja. Gue mau mindahin di lantai atas gue, di terasnya. Itu gue punya 3 pot tanaman. Ada 2 monstera, ada 1 pilo marble. Tapi kayaknya gue repot nyiram-nyiram di atas. Dan sebenarnya area sini tuh gak boleh gue tanemin. Kenapa? Karena sebenarnya jangka panjangnya gue ini akan buat kamar untuk daerah sini. Kamar ini adalah kamar tambahan ya, yang sebenarnya gue gak perluin tadinya. Tapi karena ternyata anak gue dikasih sama Tuhan 4, jadi akhirnya ya gue harus buat kamar tambahan. Tapi karena sekarang belum ada waktunya untuk ngebuat, kita tanamin dulu aja akhirnya ya, biar jadi indukan monstera. Kalau bentar ada rezeki, gue tinggal pindahin, udah gede. Tinggal ada yang mau beli, 10 juta gue lepas. Yuk. Ayo dong, bantu subscribe sekarang ya. Serokan itu mana ya, Mas? Kop kita itu ya? Ini ya? Ada? Ini? Yeah. Gue lempar ya? Ya, kamu ambil gunting ya. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Boleh, boleh berisik kok. Banyak batu. Kita mulai ya. Nariknya harus pelan-pelan, nggak boleh kasar. Dan megangnya harus batang yang kuat, jangan batang yang lemah. Iya. Aduh, salah satu. Nggak ada kerjaan malam-malam, nanam monstera. Ini turus, tapi bukan dari sabut kelapa. Ini dari bambu aja. Iya. Ini kita kabel tis untuk ngebentuk dia nggak doyong ke bawah. Nah, bentuknya si monstera ini emang udah bongkok karena gue tanam di atas teras itu, jadi dia bentuknya ikutin matahari, jadi agak bongkok. Nah, tapi insya Allah ntar di sini setelah kita ikat di sini, dia akan tegak lurus ya. Ini udah cukup, kurang rapi nih ya, nempel-nempel ya, nggak apa-apa. Ini gue padatin dulu dengan sisa tanah dalam pot. Ini tanahnya, lihat tuh, tanahnya banyak sekam kering juga. Jangan tanah doang. Monstera kalau tanah doang, alias media tanamnya terlalu padat, nggak sehat juga, karena pertumbuhan akar dia jadi terhambat. Udah nggak jijik lagi nih dengan keterpaksaan. Dah, sementara gitu deh. Nih,
Tuh, bentuknya masih aut-autan. Tapi kita lihat besok pagi ya, atau besok siang. Yang kita tungguin lagi ntar 3 bulan berikutnya. Ini sekarang kita kasih B1. B1 ini vitamin, bagus buat pertumbuhan tanaman, pertumbuhan akar, pindah tanaman, khususnya keluar atau masuk pot, pindah pakai gini. Gunain B1 ini biar merangsang akar barunya cepat tumbuh. Karena tanaman kalau udah pindah begini, stresnya lumayan lama nih. Dia nggak bakal berdaun baru nih, biasanya nih tanaman monstera. Sebulan, dua bulan, karena stres habis dipindahin. Nah, kita kasih obat ini biar boleh stres, tapi harus sehat. Banyakin aja deh. Kita siram. Ya. Nah, sekarang kita biar nggak stres, kita siram-siram nih monsteranya. Biar juga media tanamnya jadi agak padat. Ingat ya, ini tanggal 7 atau tanggal 8 ya, Den? 7. Tanggal 7 Juni, 7 Juli 2021. Segede gini nih. Ingatin ya, nanti berapa lama segede gini nih. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Dadah, besok ketemu besok siang ya. Nah, teman-teman. Inilah penampakan monstera baru yang calon indukan gue di halaman belakang rumah gue di waktu sore hari. Udah mulai kelihatan terang ya. Lumayan lah. Tuh gitu penampakannya. Nanti nih harapan gue sama seperti indukan yang sebelah sana tuh yang di depan rumah gue. Yang ini nih. Nah, gue harapin ntar bakal selebat ini dan sebanyak ini daunnya. Dan akan tumbuh di tembok yang ini. Di belakang rumah gue ini sampai ke atas tuh bagian atas. Nah, kalau jadi indukan bisa gue pecah-pecah lagi deh. Jadi bisa taruh di pot, atau gue kasih ke orang, atau gue biarin lebat seperti apa adanya. Kurang lebih gitu cara membuat indukan monstera. Jadi tanamnya ke dalam tanah atau di tanah langsung. Lalu ketika pindah tanah itu, jangan lupa selalu gunakan vitamin B1 untuk tanaman hias. Kalau gue sih seminggu dua minggu kemudian, gue kasih lagi bubuk PK. Gue lakukan berulang-ulang selama 3 bulan pertama. Nanti kalau udah mulai lebat, lancar, ya cukup vitamin B1 aja sih sebulan sekali. Ya gitu deh, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like dan dibagikan, dan bisa DM dan follow Instagram gue ya. Sehat-sehat, salam Taman Tehno. Dadah! Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.